Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Faridomiati. Saya mengajar di SDN Sepatan 4. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke. Kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Saya. Oke, silakan pimpin doa. Siap berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dini absen dulu ya. Nanti kalau dipanggil namanya bilang hadir. Oke. Yang pertama, Lajuardi. Hadir, Bu. Oke. Fatir. Fahmi. Hadir. Rehan. Hadir. Daus. Hadir. Rival. Hadir. Paujan. Hadir. Pajar. Hadir. Rido. Hadir, Bu. Rifai. Hadir. Udah hadir semua ya. Sekarang tinggal yang perempuan. Coba yang perempuan nih, mana nih? Yang perempuan ada Siti Keisha. Hadir. Ya, Siti Aufa. Oke, Siti Rahma Hidayanti. Oke. Siti Indri Dianti. Oke, Siti Merlina. Oke. Sudah hadir semua ya. Berarti tidak ada yang sakit ya. Oke, anak-anak sudah siap ikut pelajaran olahraga sama Bu Dini hari ini? Siap. Sehat semua, sehat? Sehat. Ada yang sakit enggak? Ya. Oh, kalau tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Sekarang kalian berdiri dulu, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan tanah airku. Mari silakan duduk kembali. Oke, sebelum mulai pelajarannya lagi, Bu Dini mau tanya. Semua bawa air minum kan? Bawa air putih kan? Nah, karena air putih itu penting bagi kesehatan tubuh kita. Oke,
Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembelajaran bahwa pembelajaran bola voli. Salah satu gerak dasar yang kita pelajari pada minggu lalu itu apa? Siapa yang masih ingat? Ya, Fahmi. Pintar sekali, tepuk tangan buat Fahmi. Oke, betul. Pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari gerak dasar servis bawah dan servis atas. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan mempelajari materi gerak dasar passing bawah. Siapa yang tahu apa itu olahraga bola voli? Oke, olahraga permainan bola voli adalah olahraga permainan yang dimainkan oleh dua regu dan dibatasi oleh jaring bernama net. Pintar sekali. Oke, anak-anak. Dalam olahraga bola voli ada hal yang harus kalian perhatikan. Untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, diharapkan kalian setelah pembelajaran ini mampu menjelaskan apa itu pengertian dari gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Itu yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah diharapkan setelah mempelajari pembelajaran hari ini kalian mampu mempraktekkan gerak dasar olahraga passing bawah bola voli sebanyak minimal itu 10 kali dengan gerakan yang benar. Siap ya anak-anak? Siap. Kalian harus semangat dalam mempelajari olahraga bola voli ini. Walaupun yang cowok biasanya senangnya main apa? Main sepak bola. Yang cewek lagi sedih nih. Jagoannya kalah semalam, Neymar kalah pulang sedih. Pasti sedih nih cewek-cewek ya kan? Karena Neymar itu kenapa coba? Ganteng kalah. Pasti pilihnya yang ganteng-ganteng yang cewek mah ya. Kalau yang cowok siapa nih jagoannya? Cristiano Ronaldo. Itu dari Portugal. Oke, lanjut balik lagi ke permainan bola voli. Permainan bola voli itu membutuhkan kerjasama dalam satu tim untuk memenangkan suatu permainan. Jadi ketika kalian bisa bekerja sama dalam permainan bola voli, tentunya nanti kalian akan terbiasa dalam bekerja sama bergotong royong ketika kalian ada di kehidupan sehari-hari. Kalian akan terbiasa bekerja sama. Ripai jangan ngobrol aja itu ya. Perhatikan Bu Dininya. Paham? Oke lah. Lalu daripada kalian zaman sekarang tuh mainnya TikTokan mulu. Itu generasi zaman sekarang mainnya TikTokan. Yang laki-laki mainnya apa? ML, PUBG. Boleh, tapi sekedarnya karena kebutuhan gerak kalian juga harus terpenuhi. Jadi daripada rebahan main TikTok, rebahan main ML, lebih baik kita berolahraga salah satunya dengan bermain voli. Oke anak-anak, agar kalian lebih memahami tentang gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli ini, Bu Dini akan memutarkan video. Tahu kan video? Tahu nggak video? Video apa? Tahu dong. Video nih, perhatikan ya. Ini langkah-langkah cara dalam melakukan gerak dasar passing bawah. Itu diperhatikan. Jangan bercanda itu, Rido. Kamu kayaknya ngantuk, Rido. Iya, Bu. Gadang nonton bola ya? Iya. Bentar ya. Oke, ready. Oke, passing bawah dalam permainan bola voli. Oke, yang pertama, sikap awal. Passing bawah, sikap badan agak jongkok dengan lutut agak ditekuk, tangan dirapatkan satu dengan yang lain dan tangan lurus. Kemudian,
Kedua lengan berada di depan badan, diluruskan, salah satu telapak tangan mengepal telapak yang lain. Gini, mengepal, ibu jarinya diketemukan, dapat. Oke, kedua lengan dirapatkan dari ujung sampai siku. Kemudian ini posisi kaki. Berdiri menghadap ke arah datangnya bola, buka kaki selebar bahu dan lutut agak ditekuk. Lalu pada saat perkenaan bola, gerakan menerima passing bawah. Saat menerima bola, lengan tidak boleh terlalu tinggi. Saat menerima bola, siku tidak boleh ditekuk. Jadi nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh ditekuk juga. Jadi dia rapet. Oke, sekarang silakan perhatikan videonya. Tuh, udah mau kasih apa tuh ke orang. Udah apa lagi videonya? Udah? Nah, oke, kalau sudah. Setelah kalian memperhatikan video yang barusan Bu Dini putar, apa ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, apalah Juardi? Bagaimana sikap lutut kita saat melakukan passing bawah? Oke, bagaimana sikap lutut kita saat melakukan passing bawah? Siapa yang bisa jawab? Ya, Palmi. Oke, betul sekali, tepuk tangan buat Fahmi. Ya, betul. Saat melakukan passing bawah, posisi kaki dibuka selebar bahu dan lutut agak ditekuk. Pintar. Masih ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan ke lapangan. Tapi sebelum itu, Bu Dini akan membagikan lembar kerja peserta didik. Tolong dibantu bagikan, La Juardi. Sudah dapat semua? Ya, terima kasih ya, La Juardi. Jadi kalau sudah dapat semua, lembar kerja kalian ini boleh kalian simpan dulu. Nanti kalian isi ketika Bu Dini memerintahkan kalian untuk mengisi. Ketika sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Sekarang kita ke lapangan. Siapa yang seneng main di lapangan? Oke, sekarang kita ke lapangan. Yang boleh ke lapangan duluan, yang duduknya paling rapi. Silakan dari barisan Daus, boleh keluar. Tunggu Bu Dini, air minumnya jangan lupa bawa ya. Oke, selanjutnya barisan Indri, boleh. Silakan keluar. Hati-hati, ada kabel. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Yuk, kalian lari dulu ya. Udah mulai. Siap.
Satu, dua, tiga, bismillah. Ya, mulai dari Indri, lari dulu. Sama kalian, silakan masing-masing yang depan barisan nomor satu ambil bola plastik. Bola plastik kurang, bola plastiknya kurang, kurang satu, mana lagi? Ke bola itu nggak apa-apa. Oke, silakan yang sudah mendapat bola membentuk lingkaran besar. Menyebar di antara di sekitar ini, di sekitar lapangan. Ayo, silakan. Untuk lingkaran masing-masing baris ya, masing-masing baris. Lingkaran masing-masing baris. Lingkaran, lingkaran, lingkaran. Oke. Oke, aturan mainnya yang pertama. Aturan mainnya yang pertama, jika peluit berbunyi satu kali. Kalau peluit bunyi satu kali, kalian lempar bola ke arah teman dengan cara melewati atas kepala. Satu kali. Karena teman bebas, ke depan, ke belakang, ke samping bebas. Siap? Lempar. Lempar lagi terus. Oke. Ganti-gantian. Nah, gitu. Terus. Terus. Oke. Kalau peluitnya ganti bunyinya dua kali, lemparnya dari bawah. Tuh. Lingkarannya agak luas lagi, lingkarannya agak luas. Agak luas, lingkarannya agak luas. Lingkarannya agak luas, agak luas. Oke, siap? Dengarkan instruksinya. Jangan bengong, kalau bengong nanti jatuh bolanya.
Siap, gerak. Kita baris dulu. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Itu disamakan barisannya. Samakan yang belakang, jaki, jaki samakan. Oke, istirahat di tempat, gerak. Oke, siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Oke, rentangkan tangannya, geser ke arah kiri. Sudah? Tegak, gerak. Oke, silakan kalian sebelum olahraga sebaiknya lakukan gerakan pemanasan agar tidak apa? Tidak cedera. Oke, silakan pimpin pemanasan Fahmi dan siapa? Patir, silakan. Dihitung dari mulai Pajar ya, hitung yang keras ya. Menghadap ke sana saja, Fahmi, Patir menghadap ke sana. Yuk. Hitung, Pajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maaf ya, panas ya. Geseran, Mi. Tenang, Budi ini. Sana geseran. Thank you.
Oke, terima kasih Pak Tir dan Pami. Silakan kembali, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita lemaskan dulu tangannya ke atas. Suaranya keluarkan. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passing bawah dalam permainan bola voli secara langsung. Tadi kan kalian prakteknya lihat di video ya. Sekarang secara langsung boleh sambil diikuti. Pertama, buka kaki selebar bahu. Bahu kalian. Lalu, tangan yang satu mengepal tangan lainnya. Ibu jari dipertemukan. Tangan lurus rapat. Oke, tekuk. Lutut sedikit ditekuk. Naik ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, sekarang Bu Dini akan bagi kalian ke dalam kelompok. Nih, bisa kelompoknya Indri, kelompok pertama. Kelompoknya Kaila, kelompok kedua. Kelompoknya Ripai, kelompok ketiga. Kelompoknya Pahmi, kelompok keempat. Oke, sekarang kalian silakan ketua kelompoknya ambil bola ini, bola plastik ini. Ini kan harusnya bola untuk main bola ya. Tapi Bu Dini gunakan bola plastik ini untuk latihan passing bawah agar tangan kalian tidak sakit. Jadi nggak kaget, pakai bola plastik dulu. Paham? Silakan ketua kelompok ambil satu-satu bola plastiknya. Oke, kalau sudah dapat bola plastiknya, kalian boleh berpencar di sekeliling lapangan ini. Ya, berpencar. Lalu kalian lakukan gerak passing bawah tadi, tapi pakai bola plastik dulu. Caranya gimana? Coba sini, Ripai maju dulu. Bu Dini kasih contoh. Oke, coba. Gerak passing bawah gimana coba? Buka kaki selebar bahu, ya, turun. Oke, perkenaannya di sini ya. Di antara, di atas pergelangan tangan. Oke. Nanti kalian ketua kelompoknya lempar. Ketua kelompoknya lempar, teman-temannya di belakang passing. Coba contoh. Passing, tangkep. Yang ini lari, yang lari ambil bolanya, yang lempar ke belakang. Jadi gantian ya. Lakukan di sekeliling ini, bebas di mana saja. Paham? Oke, silakan kalian menyebar. Nah, sip. Good. Bagus. Nah, Pak Dil jangan loncat. Posisinya, ayo. Nah, sip. Ya, posisi tangannya harus rapat ya. Kalau miring-miring rapat tangannya. Ya, rapat. Terus kakinya jangan terlalu lebar. Sebahu aja, sebahu. Ya, itu yang rapet, yang rapet. Coba, coba nih rapet. Terus kakinya jangan terlalu lebar, coba. Yang bagus, coba. Op, nah gitu, pinter. Ya, gitu.
Oke, lagi-lagi, ulang gak apa-apa, ulang. Ini cheat. Oke, ayo kumpul lagi. Kumpul, bawa bolanya. Baris kayak tadi ya. Ketua kelompoknya di depan. Perempuan sebelah sini. Tegak, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Oke. Ketua kelompoknya silahkan taruh bolanya. Sini. Taruh bolanya. Taruh. Oke, sudah. Kalau sudah, tadi passing pakai bola plastik yang dimodifikasi agar tangan kalian tidak sakit. Sekarang kita coba memakai bola sungguhan. Ini namanya bola voli yang beneran nih. Ada yang pernah lihat gak bola voli? Nah, lihat di TV. Ya betul, lihat di TV. Nanti gerakannya sama ya kayak tadi perkenannya. Coba Fahmi contoh. Untuk pertama kali memakai bola sungguhan, kalian tidak harus langsung passing bawah, tapi digantung dulu bolanya. Digantung contoh seperti ini, tolong pegang absennya. Gantung seperti ini, nanti ketua kelompoknya pegang gini, yang kelompoknya lari. Perkenaannya, top, oke, gantian. Yang ini lari ke sana, yang selanjutnya sama. Maju, perkenaan, top, gantian, paham? Sudah paham bisa? Kalau sudah bisa, silakan ketua kelompoknya ambil bola sungguhannya satu-satu. Kalau sudah dapat bolanya, silakan ke tempat kalian tadi. Lakukan lagi dengan cara bolanya digantung. Up, ya, sip, good. Cepat, yuk. Cepat. Stop. Oke. Jangan diketuk, dipegang aja, digantung ke atas. Ya, gitu. Pukul, nah, kasih. Ya, sip. Sip. Good. Nice, pinter. Sip. Awas jatuh bolanya. Oke, sip. Good. Sip. Lupa. Oke, kumpul lagi. Sesuai barisan yang tadi ya. Ayo, Ed, sama aja. Ayo. Oke, siap, gerak. Guncang depan, gerak. Depan, gerak. Tegak, gerak. Oke, bolanya taruh bawah. Oke, selanjutnya. Kalian akan latihan gerak dasar dengan cara bolanya diseberangkan melalui net tali plastik yang udah Bu Dini buat. Jadi seperti tadi hanya dilempar. Hanya bedanya dilempar. Jadi ketua kelompoknya lempar, yang baris di belakang passing, nanti yang habis passing gantian ngelempar. Paham ya? Oke, kalau sudah paham silakan lakukan berbagi netnya
jangan terlalu rapet-rapet. Yuk, gunakan kunnya. Ketua kelompoknya gunakan kunnya. Yuk, siap, ready. Ah. Ambil, ambil. Iya, sakit ya? Iya, apa? Itu baru pertama, lama-lama enggak kok. Ya, ntar terbiasa. Lewatin, coba berusaha lewatin. Nah, pinter, sip. Oke, kumpul lagi. Kumpul lagi. Oke, sudah. Oke, sekarang kalian boleh minum dulu. Nah, anak-anak, sudah tadi minumnya? Oke, kalau minumnya sudah, kita lanjut ke kegiatan pembelajarannya, yaitu kalian akan mengisi lembar kerja yang tadi. Silakan ketua kelompok masing-masing ambil lembar kerjanya, bagikan ke kelompoknya masing-masing. Ayo, bagikan. Ya, bagikan, bagikan. Dah? Dah. Sudah? Sudah belum? Ya. Oke, kalau sudah, silakan kalian membentuk lingkaran bersama kelompok kalian di mana saja terserah, yang penting masih dalam pandangan Bu Dini. Lalu kerjakan lembar kegiatan itu dengan cara didiskusikan dengan kelompok. Ayo, silakan kerjakan. Bikin lingkaran. Berdiskusi ya. Cara mengisinya berdiskusi. Oke. Sambil diskusi, sambil dengarkan Bu Dini ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Dini? Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan gerak dasar passing bawah? Ya, Kayla. Oke, betul sekali, tepuk tangan buat Kayla. Nih, Kayla dapat hadiah dari Bu Dini, dapat bembeng. Senang enggak? Nah. Oke. Kalau sudah silakan diskusikan, lanjut diskusikan itu cara mengisinya. Silakan sekarang kalian catat pertanyaan-pertanyaan
yang tadi teman kalian tanyakan di kelas. Masih ingat? Masih? Kalau masih silakan catat. Ayo, catat di situ bersama kelompok. Didiskusikan, dicatat. Apa ya tadi pertanyaannya apa aja? Dicatat. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, nah, ada yang seneng enggak udah bisa passing bawah? Senang. Jadi kalian bisa main voli. Kalau nanti kalian udah bisa passing bawah, udah bisa main voli, kalian mainnya enggak boleh curang ya. Harus sportif. Harus sportif. Karena kalau curang nanti kalian tidak bisa menjadi pemenang yang baik. Kalian harus sportif. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang kalian silakan lakukan pendinginan. Masing-masing kelompok dipimpin oleh ketua kelompoknya. Oke, silakan pendinginan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Luruskan kakinya, luruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Fatimati mulai. Oke, doa selesai. Nanti lembar kegiatannya silakan ketua kelompok kumpulkan, temui Bu Dini ya. Lalu selamat beristirahat, sampai bertemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.